Untuk menanggulangi KLB kejadian luar biasa polio setelah penemuan kasus lumpuh layu, pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio Putaran 1 yang diselenggarakan secara serempak di beberapa puskesmas serta sekolah. Kegiatan pemberian imunisasi polio ini sangat antusias disambut seluruh masyarakat yang hadir memadati tempat dilaksananya kegiatan. Dihadiri Bupati Sambas Haji Satono Esos IMH dan didampingi oleh Sekda Sambas Ferry Madagaskar serta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemda Sambas. Pelaksanaan imunisasi dilakukan di SDN 3 Sempalai pada imunisasi pencegahan penyakit polio pada anak dilakukan secara gratis di seluruh Indonesia dengan tema lindungi anak-anak 0-7 tahun dengan 2 kali pemberian tetes manis polio. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar mengungkapkan bahwa sasaran imunisasi di Kabupaten Sambas adalah 90.359 anak yang dilakukan selama sepekan. Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan bahwa pelaksanaan imunisasi yang dilakukan di Kabupaten Sambas ini dilaksanakan secara serempak di 1.400 titik yang terletak di puskesmas dan posyandu serta di sekolah dasar. Menetapkan status KLB polio seluruh Indonesia, makanya pencanangan hari ini disamakan dengan Hari Anak Nasional tanggal 23 serempak seluruh Indonesia pencanangan polio. Kalau di kementerian dipusatkan di Papua, kita di sini. Sasaran yang ada di Kebun Sambas itu sekitar 90.359 anak. Ini divaksin dari usia 0-7 tahun. Ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya yang sudah lengkap atau tidak. Ini semua anak yang berusia 0-7 tahun semuanya harus divaksinasi. Bupati Sambas saat berkunjung memantau lokasi tempat digelarnya imunisasi menyambut baik dilaksanakan kegiatan ini serta menyebutkan polio merupakan penyakit yang sangat menular namun bisa dicegah dengan imunisasi. Ia juga menyebutkan pada pencanangan PIN Polio tahun 2024 merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam memberantas penyakit polio di Kabupaten Sambas. Empat Bupati Sambas Haji Satono Esos IMH yang ditemani Sekda Sambas beserta Kepala OPD memantau langsung pelaksanaan pemberian imunisasi polio dari para petugas kesehatan yang sedang bertugas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.